kunjung di negara Vietnam, pria pecinta alam tersebut juga sampai di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Berbagai cara yang dilakukan sejumlah orang untuk mendapatkan kepuasan batin dalam mencintai alam di sekitarnya. Seperti yang dilakukan oleh seorang turis asal Estonia benua Eropa Utara ini yang nekat mengelilingi dunia dengan berjalan kaki hanya untuk berpetualang. Dialah Meigo Mark, usia 28 tahun, sudah melakukan touring berjalan kaki dari kota ke kota dan pelosok daerah ini selama 4 tahun dan singgah di spot-spot alam yang menurutnya sangat luar biasa keindahannya. Hingga kini Meigo sudah mengelilingi mencapai 22 negara di dunia dan saat ini sampai ke Indonesia dan salah satu tujuan petualangannya adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Aksi pencinta alam dengan berjalan kaki yang dilakukannya ini sudah menarik perhatian masyarakat yang ada di berbagai negara. Karena tekadnya yang sangat cinta pada alam tersebut, ia rela menggunakan dana pribadinya untuk kebutuhan petualangan ini. Sesampai di Penang, Meigo terlihat berjalan kaki dan ditemani dengan tas ranselnya yang selalu digiringnya kemana pergi. Ia berencana singgah di sejumlah objek wisata di Kabupaten Selatan dan mengabdikan dokumentasinya. Now I'm here in Penang, in West Sumatra, in Indonesia. And Indonesia is the country number 22 that I'm walking. So I already completed walking in 21 countries. And it has taken me 4 years and 2 months. And the distance I have walked now is over 19,300 kilometers. Meigo mengaku, karena aksi yang dilakukan ini sudah banyak media nasional di beberapa negara yang memintanya menjadi bintang tamu dalam sebuah acara seperti yang dilakukan di negara Vietnam. Selain itu, kini juga mulai banyak donasi yang diberikan kepada Meigo atas misi yang dijalankannya. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Nining Abrianti, TVRI Sumatera Barat.